tiada seindah kisah cintaku di akhir tahun di bulan Desember. Masa yang indah dalam hidupku yang tak akan ku hari ini, kita Kak, mau meeting terakhir bersama panitia wedding di Taman Mini untuk tanggal 5 Desember untuk Kakak lemas banget, guys. Kenapa? Capean, guys. Kurang kopi, guys. Rasakan kamu nanti ketika kamu nikah sama Vicky, oke? Okay? Wah, akan seperti ini rasanya. Iya, hari ini kita kumbo karnan. Kumbo karnan. Hamin 10 mau apaan? 15 jangan bikin kaget dong. Hamin 15 itu udah pasti harus, iya, prepare semua, harus 80-90%. Gila, hamin segitu ya, cepet kan? Makanya aku selalu kasih kejutan di grup itu, min sekian, biarin lo debar terus lo. Aku bukan apa-apanya, coy. Ya Allah, gue single 28 tahun ya. Kalau dia kan udah statusnya berubah-ubah terus, udah biasa. Kalau aku kan 28 tahun itu lempeng. Jadi berubahnya jadi, sekarang. Om, jadi status om berubah-ubah terus, om gak tau kawin kamu. Iya, entah kadang-kadang perempuan, kalau malam, kalau siang jadi laki-laki, jadi kalau malam jadi Rika, pagi jadi Riko. Gitu, Kak, penjelasannya, Kak. Iya, iya. Terserah dia aja lah, Jun. Ya Allah, aku lemas. Ya Allah, tambah diingetin gitu, tambah kayak dek. Ya, ada yang kamu tahan-tahan ya. Betul nggak? Tambah satu lagi, RVM. Oke, guys.
ini sudah H-15. Kita sudah meeting terakhir dengan tim bersama pihak anjungan, bersama keluarga, dan tinggal tunggu hari-hari sahnya. Kita tunggu apa? Biski. Ngapain rumahnya? Rangkul gitu ya. Rangkul dong Bapak. Lu mampus. Berarti ibu siapa mau pulang. Dia ngomong sama orang kelurahan. Nah, ayo belum. Iya. Ya, Ti, lu ngapain? Ngapain lu megang lu? Kita misah. Ya Allah. Tuh, ngapain lu megang-megang tapi ngatin terus gitu? Enggak dong. Enggak, sana. Ini, sana. Fake dong, munafik. Sana, Dina. Sini, Nafi sini sama aku. Yuk. Sana. Kita kan gak tau kamu ngomong. Nafi sana, di sini sama aku, sana. Gak mau. Atau dikas ini.